Jadi hati-hati, kadang-kadang gerakan yang dalam sholat ditambah gerakan yang bukan asli, bukan di luar, yang gerakan di dalam sholat ditambah gerakan di luar sholat, kadang-kadang juga bisa membatalkan sholat. Contohnya gerakan sholat yang pertama takbir, Allah biji lombo ya kan? Gini. Ini gerakan sholat, saya asli perkoros yang disunahkan. Allah ini lurus, ini lurus. Tambah Allah akbar, tambah ini. Ini lo ini sok data. Data saya ngalangi data suka. Ini gerakan sholat. Baca Allah akbar. Ini tambah ini kan gerak tangannya gerak. Gerak. Tambah takbir baruku amin Allah liman hamidah ngene amin Allah liman mis wis ngene tambah ngene tambah di ngene amin Allah liman hamidah rumais benar amin Allah liman hamidah makane ada sing ngatake bar takbir bar apa baruku itu dah sami Allah liman hamidah ini kepada sing ngatakan sami Allah liman hamidah hati-hati bangi paham kok gerak-gerak namanya gerakannya sholat ada ditambah gerakan sholat yang disunahkan gerakan yang disunahkan takbir kan sunnah. Nah makanya sholat itu perlu diilmu nih ngaji nih mentengi ngaji ngintir tiara yuk jangan saya sedap ya. Thank you.